Perlu, opa. Boleh dong, kalau konotasi rasis ada berdiri boleh dong. Jadinya, jika Duta Sheila on 7 harus menyanyikan lagu daerah dari Tapanuli, Sumatera Barat, pria yang memiliki ciri khas dengan logat Jawanya itu harus bisa menunjukkan kehebatan dirinya sebagai seorang penyanyi, di mana Duta dituntut saat membawakan lagu dari daerah Tapanuli Selatan. Logat Jawa yang biasa ia lontarkan pun berubah seketika saat dirinya hadir bersama lagu tersebut. Maka inilah aksi Duta Sheila on 7 bersama Eros saat berkolaborasi bersama Orkes Saunin ketika membawakan lagu daerah Tapanuli, Sumatera Barat. Sebagai penyanyi profesional, segala tantangan harus bisa Duta Sheila on 7 jalani dengan baik. Meski dirinya yakin akan ada hal yang aneh saat mengucapkan kalimat dengan logat dan bahasa Bataknya, namun hal itulah yang membuat nama Duta sebagai penyanyi akan semakin diperhitungkan. Duta pun harus tetap percaya diri, meskipun dirinya tidak terbiasa melafalkan bait-bait lagu dengan bahasa serta logat Batak seperti lagu yang Duta nyanyikan dalam pagelaran musik bersama Orkes Saunin. Kalau saya orang Jawa gitu ya, ada orang yang ingin lagu Jawa aja, kadang-kadang saya suka, wah kurang Jawa nih. Saya juga perasaannya sama gitu. Tapi kalau ada orang Batak yang lihat, wah ini kurang Batak nih. Jadi, tapi ya mudah-mudahan yang tadi dijawab.